Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kakak. Hari ini kita akan bermain mobil-mobilan lagi nih teman-teman. Lihat, banyak sekali mainan yang ada di depan kakak yang tentunya sudah kakak unboxing terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, sebelum kita memainkannya, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel kakak. Oke teman-teman, lihat untuk di bagian bawah ada mobil yang berwarna merah, bagian tengah ada yang kuning, dan bagian atas ada yang putih teman-teman. Kita review yang paling bawah terlebih dahulu. Jadi di sini kakak mempunyai mobil Range Rover yang berwarna merah teman-teman. Lihat, keren sekali kan? Mobil ini bisa berubah menjadi robot loh. Wah, tentunya pasti sangat keren teman-teman. Mantap sekali. Oke, selanjutnya di sini kakak mempunyai helikopter yang berwarna merah teman-teman. Ini adalah helikopter tempur. Wah, membawa banyak sekali roket teman-teman. Mantap. Dan ada juga mobil truk Optimus Prime teman-teman. Lihat, ada motif apinya. Sangat keren teman-teman. Mantap, mobil ini bisa berubah menjadi robot loh. Wow, lihat untuk knalpotnya banyak sekali teman-teman. Dan selanjutnya ada superhero kita yaitu Spider-Man teman-teman, yang sedang mengendarai motor Harley Davidson. Oke, mari kita memainkan semua mainannya. Oke teman-teman, mari kita nyalakan mobil Range Rover terlebih dahulu teman-teman. Wah, lihat sudah nyala kan. Jadi mobil ini bisa berubah menjadi robot loh. Kita tunggu ya. Waduh, nabrak helikopter mobil-mobilannya teman-teman. Keren, wah lihat. Widih, sudah berubah menjadi robot. Wih, mantap sekali teman-teman. Untuk mobil ini harganya murah sekali. Kisaran Rp50.000 ya. Kalian bisa cek di online shop atau toko mainan terdekat teman-teman. Oke, selanjutnya kita nyalakan helikopter tempurnya. Ini helikopter apa aja teman-teman? Yang membawa banyak sekali roket atau alat tempur. Wow. Widih, keren sekali. Banyak sekali lampu-lampunya teman-teman helikopternya. Mantap. Sekarang kita coba nyalakan mobil truk Optimus Prime teman-teman. Oke, di sini agak susah. Oke, sudah nyala teman-teman. Kita jalankan mobil Optimus Prime dan kita matikan helikopter tempurnya ya, agar tidak berisik. Widih, lihat keren sekali teman-teman. Kita tunggu dia berubah menjadi Optimus Prime. Dan ini dia teman-teman. Wow, mantap sekali. Mobil Optimus Prime, mobil truk. Widih, keren. Selanjutnya kita nyalakan Spider-Man teman-teman yang sedang mengendarai motor Harley Davidson. Oke teman-teman, langsung saja kita ke mainan selanjutnya ya, karena masih banyak mainan yang bakalan kita mainkan. Mainan selanjutnya, di sini kakak mempunyai mobil sport yang berwarna kuning teman-teman. Ini adalah Chevrolet Camaro teman-teman, yang bisa berubah menjadi Bumblebee. Widih, mantap sekali, temannya si Optimus Prime teman-teman. Keren. Dan di sini kakak juga mempunyai eksavator yang bisa berubah menjadi robot loh. Wah, mantap. Keren sekali teman-teman eksavatornya. Selanjutnya di sini kakak mempunyai bus yang berwarna kuning, yaitu mobil bus Lani, temannya si Tayo teman-teman. Kalau kalian suka nonton film The Little Bus Tayo, kalian pasti tahu dengan karakter bus ini ya. Dan yang terakhir ada mobil dump truck teman-teman bermuatan pasir. Widih, keren sekali. Sekarang kita coba nyalakan keempat mobil kuning ini teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita nyalakan dari mobil yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu mobil dump truck bermuatan pasir teman-teman.
Wah, lihat keren sekali teman-teman. Jadi dalam baknya banyak sekali lampu yang berwarna-warni. Mantap. Oke, kita matikan mobil dump truck-nya ya. Kita langsung lanjut ke mobil Chevrolet Camaro, teman-teman. Ini Chevrolet yang bisa berubah menjadi Bumblebee. Widi widi widi, mantap. Kita tunggu dia berubah menjadi robot ya. Wah, keren sekali, teman-teman. Sudah berubah menjadi robot Bumblebee. Sangat mantap. Kita matikan dulu mobil Bumblebee-nya ya. Kita langsung lanjut ke mobil bus yang berwarna kuning, yaitu bus Silani, teman-teman. Temannya si Tayo. Widi widi, lihat lampunya nyala berkelap-kelip, teman-teman. Keren sekali. Wow, mantul. Mobil ini kisaran harganya Rp60.000, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba nyalakan eksavatornya. Eksavator yang bisa berubah menjadi robot, teman-teman. Tentunya pasti bakalan keren. Kita matikan dulu ya mobil bus Laninya. Kita simpan dan wah, lihat sudah berubah menjadi robot saja, teman-teman. Mirip seperti singa, ada ekornya, teman-teman. Widih, mantul sekali eksavatornya. Oke teman-teman, waktunya kita matikan eksavatornya. Kita langsung lanjut ke mainan selanjutnya. Oke, untuk mainan selanjutnya di sini kakak mempunyai mobil polisi militer, teman-teman. Wow, polisi militer angkatan laut. Wih, ini berjenis mobil Avanza dengan plat nomor RKC88, teman-teman. Bagian atasnya ada sirenenya, teman-teman. Keren sekali kan? Wah, mantap. Selanjutnya di sini kakak mempunyai mobil patwal polisi Mini Cooper, teman-teman. Ini jenis mobil langka, teman-teman. Mobil Mini Cooper dijadikan mobil patwal. Keren sekali. Oke, selanjutnya di sini ada mobil polisi pick up. Ini berjenis mobil Hilux, teman-teman. Wow, lihat mobil patwal. Keren sekali, teman-teman. Siapa sih di sini yang cita-citanya menjadi polisi? Selanjutnya ada mobil sport, teman-teman. Ini adalah mobil PJR, patroli jalan raya. Lihat bentuknya mirip mobil balap, teman-teman. Karena mobil PJR itu harus cepat dan lincah, teman-teman. Oke teman-teman, video kakak cukup sampai di sini ya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah teman-teman.